bisa. Oh iya nggak bisa. Itu gimana tuh guys? Cari foto lain. Harus foto lain yang lebih kecil. Kayak gini. Kayak gini ya. Okay. Kok lembut banget sih? Semua pada pakai tangan ya? Iya. Okay. Aku juga. Halo. Oh, ya, banget cinggu. Oh. Abis itu gimana kak? Kayaknya terlalu panjang deh. Oh nggak usah, aku biasa. Nggak usah. Ini dari topik dulu. Terus simpan. Nah. Ini cara share gimana? Gak bisa di share. Aku bilang aja ya. Iya, bilang bilang aja gitu. Mau beres bata ini? Oh iya, aja nih. Gak pakai sambal berarti. Tuh kamu pakai sambal kan? Oh iya. Ini nya kenapa? Oke. Hai Kak Lazu. Hello, Ma. Lihat aku udah ganti tempered glass jadi bagus. Supaya? Iya. Tapi maksudnya pusing tau ininya nggak kayak berdebu kayak kemarin. Oh iya nanti coba lihat aku udah live ih keren banget kelihatan dong nanti harusnya lucu dah langsung terputus nanti ya iya terputus bentar ya Li eh ini katanya nggak ada filter ya nggak ada ih keren banget berarti kita mukanya HD HD habis guys aku sambil makan ya guys. Aku lagi ngomongin bisnis, topik buka deh, keluar minyaknya doang. Ya mau ambil dari gua. Bapak makasih ya. Ada tisu gak sih? Kalau pagi udah live kan? Udah. What's up? For the first time, gak masih live. Oh ini aku for the first time. Time. Maafin aku ya. Di sebelah saya ada it's Kak okay. Marcia, ada Kak Onil, ada Kak Mute. Makan, makan ya semua. Selamat aku lagi makan bebek. Aku juga. Ayam enggak sih? Wah, ini oh, bukan ini bebek. Hah? Ada bumbu ini. Ya. Apa ada penghuninya? Kecewa. Ada bumbu ininya. Oh, aku udah ada penghuni. Dari mana? Tadi aku ambil di depan oh. Nih. Tempat makanan. Iya, kan terputus. Aku sambil makan nih, guys. Selamat makan. Selamat makan, guys. Iya, Boy. Selamat makan. Wah. Siapa yang paling teater? Aku sama aku juga sih siap mau ke teater aku Fanny Food yang paling VVIP itu ikut terbang tuh VV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 V
Ya sama. Siapa yang suka kulit ini? Suka. Ambil nih siapa yang mau. Udah tuh aja. Sweet deh. Sweet ya. Oke. 1 2 3. Lihat aja. Yang menang kan siapa? Lihat, lihat. Kali ya. Ayam. Aku lapar banget tau. Aku terputus terus. Kamu pakai wifi di sini nggak? Enggak. Kawan-kawan. Selamat malam. Makasih. Ini muka kita ya gitu. Iya. Iya, gitu ya muka kita. Bisa buka orang lain juga. Iya. Bisa kabisi orang lain. Keren banget. Serem. Serem. Ini kunci orang aku juga. Udah poci juga. Ya kita ngobrol-ngobrol ya. Lapar. Emang lapar ya? Gue lapar. Teman-teman. Ada yang bilang kolesterol. Ini sih nih minyaknya banyak banget. Banget sih. Makasih Kak Devi. Ini apa nih? Apa tuh? Tapi itu nikmatnya. Terima kasih ya. Iya sih, emang gak boleh makan ini berlebihan, minyaknya banyak, tapi kita lapar. Kan gak sering-sering guys. Sering-sering guys. Sering. Sejujurnya sering. Sejujurnya sering. Sejujurnya sering. Tapi banyak pilihannya. Bisa
misalnya nggak makan. Misalnya minum doang air putih. Jadi lapar, makan juga dong. Lagi sama siapa? Tebak aja lah. Boxing day. Hah? Boxing day. Apa boxing day? Aku gak boxing, mana? Ada apa? Ampun, apa duit buka aku? Memalukan. Ya, aku terputus mulu. Berarti sinyal bisa. Padahal 5G. Enggak, Gak bisa. Gak bisa di-mute juga? Iya, gak bisa di-mute ya, Syah. Aku pengen bahwa kalau lah. Sama. Di sama. Serum aku juga. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa kan? Iya. Di serum juga aku gak bisa collab. Gak ada tau. Oh, kenapa? Gak tau kenapa. Di kakak ada kan? Ada. 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 Kok gak ada? Kakak juga gak ada. Aku ada. Aku gak ada. Gak tau kenapa. Tapi kamu gak mau cara makan. Cara bingung. Cara... Jadi gak bisa collab sama orang. Belum di-update kali. Iya, tapi kamu belum update. Tapi mana sih? Gak ada. Enak. Terus gak berhijaunya enak banget. Terus kok dari kelasan-kelasan. Makasih ya Kak Abah. Iya. Serem aja ini. Yang tadi ya? Yang apa? Tuh. Serem aja. Aku udah jauh aja takut. Tapi gak serem kalau gitu. Makasih Kak. Enggak, karena gini nih. Aku kan orangnya agak minggat ya. Jadi kalau baca komen tuh harus deket banget. Iya. Jadi kalau kayak gitu kan jungkir balik. Tapi hijaunya enak banget. Ya gak apa, aku yang terputus. Kalau gak pake cabai hijau. Iya gak pake. Pedes banget ya tapi ya. Pedes banget. Ini mau cabai hijau? Oke. Mau nanti ya. Oke. Mau aku punya? Sih mau aku punya banyak banget kata-kata aku bisa bilang ada tiga kan yang namanya. Tapi aku jadi kepo. Terputus aja terus. Sabar ya. Terima kasih Kak Petir. Petir dua. Padahal gak ada yang katakan putus. Ya nanti kita pas JR pasti perutnya sakit. Tapi mau dihabisin. Sama aku juga, aku lapar banget. Aku tadi bangun langsung berangkat. Nggak makan nanti. Oh iya? Nggak mandi dong? Iya. Guys, mandinya nanti tunggu tahun baru. New year, new me. Aku jadi penasaran sedikit ya. Kayak... Soalnya ternyata ini kayak... Tumben bumbu ininya tuh hambar gitu loh, gak asin-asin gitu. Bumbu maduranya? Iya. Ini lucu banget, jangan lupa makan kak. Ini dan juga lucu kak, this banget kak, gitu-gitu. Makasih kak Alia ya. Bunga. Oh, beri sekali ternyata. Iya kan? Siapa yang suka timun? Enggak, mau. Enggak, aku enggak mau. Satrio. Sia-sia. Biasanya lause. Lause cai-cai. Kok tau? Kan dulu aku belajar mandarin. Itu kayak basic ya gak kayak? Semua tau dari mana. SMA enggak, aku ada pelajaran itu. Sama, aku juga ada. Kalau swasta. Dulu ada praktek ini, jualan jeruk. Pakai bahasa Mandarin. Thank you. Beneran disuruh bawa jeruk ya beneran? Bawa lause nya? Iya bener namanya lause. Iya lause. Gimana ya? Touch your how, watch your O'Neal.
Wushu juga bisa. Oh, Wushu juga bisa ya? I want to want any Tajuk kau Shumi kau Demi apa? Umur? Gak tau. Apa umur? Yi er san ci. Dua, satu, dua, tiga ya? Iya. Berarti san ci. Wo shi er shi 21 Makan apa? Aku makan ayam. Yah, baru ngomong udah live terputus. Eh, maafin aku. Iya, enggak apa-apa. Maafin aku. Kalau minta maaf bahasa Mandarin apa? Miane. Tepuchi. Tepuchi atau kalau sama-sama ini karena kalau bahasa Mandarin tuh suaranya sedikit oh, sama tuh langsung beda. Ada beda arti ya. Sama-sama ini kan puse. Sese puse. Puse. Ni hao. Ni hao. Da zhe hao. Shu min hao. Sabar banget jokes kayaknya. Taret. Gimana kayak apa tuh? Karen. Oke, okay, apa yang mau ngobrol? Guys, ya, kalian punya kayak masa-masa tidak seneng gak pas SD? Aku punya cerita. Masa-masa gak seneng apa? Masa-masa yang kayak, kalau aku memikirkannya kembali, aku kayak apaan sih? Oh, gitu. Ada sih. Jadi aku punya teman. Dia tuh kayak cewek paling populer gitu di kelas aku pas SD. Iya, udah paling cakep gitu kan. Dia tuh tapi tuh kayak dramatik banget gitu loh. Jadi tahu kalian tahu kan yang permen karet yang kayak kotak-kotak dulu kayak gini bisa bilang sama seda itu kan kalau dibuka ada isinya 5 gitu-gitu kan dia tuh ada masukin kayak 3 itu tuh di kantong baju sekolahnya kan kita lagi main ulin naga terus ya tahu kan kayak rumah-rumahnya agak besar jadi udah aku sebelah dia kita sampai lompat-lompat itu karena kayak seru banget gitu kan main terus nggak sengaja tuh permen dia tuh jatuh terus keinjek aku kan, tapi aku mikirnya kayak, oh ini apaan nih kotoran gitu kan. Jadi keinjek abis itu aku kayak, aduh apa nih keinjek gitu. Aku pinggirin, dia marah tahu, terus dia nangis. Terus dia ngaduin ke guru, pokoknya dia kayak, dia ngajak satu kelas aku untuk musuhin aku. Sumpah, aku kalau dulu kemarin aku minta maaf pas saat itu tuh aku ngebat kayak kelas 4 SD. Terus 3 SD. Kasih-kasih. Terus aku kayak sedih dong, aku nangis. Terus aku beliin dia bubblegum lagi yang satu sepaknya. Terus aku pikir-pikir sampai deh yang salah lu kenapa aku yang minta maaf ya. Terus masih temenan enggak? Sekarang. I ain't friend. Sekarang tapi udah kayak pernah lihat kan aku ya, sekali. Keep in touch enggak? Enggak. Aku juga dulu pernah waktu SD. Jadi aku baru masuk circle gitu. Terus dia bilang gini, karena kamu baru masuk circle aku, jadi kamu ya yang beliin minuman di kantin, gitu. Oh itu terus, beneran ada ya kayak gitu ya? Itu ada. Ada. Terus, tapi kita dulu tuh masih kayak terlalu polos gitu loh, jadi kayak oke. Okay. Iya, yeah. Terus aku mikir karena mereka seru, ya udahlah gitu. Terus abis itu untungnya aku tuh punya teman dari TK, di TK. Terus di circle itu tuh dia udah lama gitu. Udah duluan gitu lah, bukan udah lama sih orang berkuasa atau SD ya belum masuk kan. Pokoknya udah duluan gitu. Terus habis itu bilang, eh gak bisa, dia kan teman aku dari TK. Ini aja nih yang ini aja gitu. Terus akhirnya teman aku yang lain yang disuruh-suruh. Terus aku kayak, oh gitu. Terus baru ngerti itu kayak udah termasuk pembulian. Iya sih, udah termasuk. Kalau aku dulu, aku punya teman dekat gitu SD. Dan kita kan bercanda-bercanda gitu kan. Nah, dia bercandain ke aku, teriak kayak gak terlalu teriak, kayak ngomong besar di telinga aku. Ya aku balas dong, aku balas ke dia, tapi itu emang kita kayak teman kita bercandaan. Eh ternyata dia ngadu ke mamanya, terus mamanya telepon mama aku. Terus jadinya aku kayak diomelin dikit gitu, gak boleh ya jangan kayak gitu. Padahal awalnya bercanda-bercanda doang, tapi dia kandung. Tamunya anak kecil. Terus aku pernah juga kelas berapa ya, kelas 5 lah. Aku kan SD sempet pindah kan,
Nah ini kan terus lima aku belum pindah nih. Terus ada tuh satu anak cowok selin banget. Bener-bener kayak suka ngeledek-ngeledekin gitu loh. Terus kayak ini lucu sih. Gara-gara dia ngeledekin itu gue bales dengan rapnya Smash yang senyum semangat. Tak peduli ku dibully. Serius banget saking gue keselnya. Bener kan jauh-jauhnya anak Smash gitu kan. Terus siapa biasa di Smash? Morgan. Rangga. Kak Rangga. Kak Marsha? Aku buang dulu ya. Aku ini sih rappernya. Kenapa? Oh, putus. Aku buang ini dulu ya teman-teman. Mau cuci tangan juga, mau minum juga. Sebentar ya. Aku juga. Aku juga nih. Tungguin aku ya. Mainlah. Sekarang kita ke live-nya masing-masing ya. Hi guys. Hi Kak Didut. Hi guys. Hi Kak Ceril. Hi guys. Hi Kak Priyo Agung. Jangan lupa nonton Ramune. Eh kok nge-like sih? Komennya guys, ya Allah. Tes. Kalian gak bisa komen ya di aku? Kok live aku gak bisa ya komennya? Sumpah, aneh. Nah ini dia baru bisa. Guys, kalian gak bisa komennya di aku ya. Berarti baru ini, baru nge-loading. I'm back! Belum, abis ini baru kita. Apa, Mei? Kita yang bentar lagi udah mulai nikah kan, ya, Mei? Kita jadi bisa lama, bisa ceria, oke deh. Kan udah makan. Halo guys, hari ini kita mau tukar kado guys. Kita mau tukar kado, bener banget. Itu yang aku paling tunggu-tunggu. Tahun lalu kok masih dapet punya aku gak sih? Enggak, aku dapet Nela punya. Nela ya? Siapa dapet punya aku? Mantap ya? Nela nanti poninya gak ponian. Makanya di roll. Enak banget kan? Enak. Bisa aja. Nanti kita orang. Nyong tinggu tuh. Tapi aku mikir nanti pas liburan kan kayak pasti banyak jalan-jalan nih. Nah aku nanti IDN live sambil kayak get ready with me gitu. Oh iya iya. Seru banget. Seru sih. Aku juga pengennya collab tadinya. Terus bayangin kayak kawannya belum atau kamu teh atau si dia belum bangun aku. Ih dan lama aku ya. Ih dan lama banget. Terus kita masih baru bangun tidur. Itu kayak karena kita udah kegiatan terus jadi udah jarang gak sih break kayak showroom collab. Kalau dulu sering banget. Walaupun ya. Makasih Kak Sultan. Hari terakhir itu masih banyak kegiatan kan, jadi gak sempet gitu. Siapa tahu kalau libur sempet ya aku sempetin deh. Benar. Tapi belum tahu juga sih. Liburan. Eh aku ditanya udah mandi apa belum, lu tau? Kenapa sih? Hey, stop it. Stop it. Stop it. Stopnya pakai B. Stop it.
stop it. Hey, stop it. Stop it. Ketawanya lucu. Iya. Gimana sih kalian enggak melihat makeup kita yang sudah sangat on ini? Yang kalau sekarang belum mandi. Nanti mandinya pas udah kegiatan selesai. Iya, mandi lagi tuh namanya. Emangnya di teater ada toilet? Ya ada toilet. Ada toilet. Ada. Ada yang ada bathroom. Tapi ada di beli bawah. Iya sih. Toilet di teater aja mesti scan QR loh. Bener. Iya. Jadi kayak scan QR kan. Mesti ada. Terus aja menyebar hoax. Tapi ini kebanyakan bohong sih. Kita semua langsung kayak. Nanti aku tanya tadi sama Lina. Lafia patah-patah, maaf ya, soalnya nggak tahu kenapa jaringan aku tiba-tiba di sini kayak suka putus jauh gitu. Banget. Mungkin udah nggak sayang. Kamarnya ada sayap loh. Ya kan terputus lagi, bencana. Susah tahu. Kamu mau ini dari mana? Ada satu lagi dari ini. Oh. Enakan kita lah. Enakan ini. Bangun. Bawang. Itu apa sih itu? Dadar bakwan ya? Apa sih? Dadar telur. Selamat makan ya, Kak. Dadar jagung. Makasih gift ya. Kak Ramadan. Aku kesini. Makasih ya. Aku kesini. Nge-lag ya? Eh, aku bagusin pakai eyeliner apa enggak sih? Ini gak pakai eyeliner wing maksudnya. Pakai. Ya udah nanti aku pakai. Cuman Ella doang. Tapi beda kalau kayak gini matanya jadi kayak kalau pakai eyeliner tuh enggak. Iya. Benar sih. Kalau gini lu kan jadi yang kayak emot iya guys. Kalau itu bisa kayak siren. Bagusan mana berarti? Maunya lagi mau look yang lagi gimana hari ini? Mau yang karena rambut kamu tuh bisa dua-duanya. Kamu tuh pakainya full, Kak. Ujungnya doang. Di ujung gitu. Jadi enggak usah pakai. Di situ hujan enggak? Enggak tahu, enggak kelihatan. Ada kok, hujan enggak sih? Enggak tahu, ada yang tahu enggak ini hujan apa enggak? Ada jendela. Enggak bisa lihat ada hidrofilo. Emang apa? Si tanggapan, tentang jokes Ella. Dasar enggak sekolah lah, enggak tahu. Kamu masih tanggapan, soalnya bukan tentang aku. Ih, bener banget, Ci. Eh, maaf banget. Ya kan? Tanggapan aku apa ya? Mau. Apa nih? Overpower overuse sih. Overuse. Sama aja kayak aku diledekin bintang. Ya, aku baca tuh, aku lihat tuh di TikTok. Soalnya kan aku ability ya. Oh iya. Thank you. Oke, aku mau share dari ini. Lia Melon. Aku juga join Mas Yosi. Lia Melon. Kamu namanya Lia Melon kan? Lia Melon. Apa dia apa? Melion, maaf banget. Melion. Itu sih kalau lagi ngomong dia melon. Maaf banget. Ini lancar banget, Sri. Ini sarkas ya. Maaf ya kalau nge-lag-lag. Aku gak tahu juga kenapa. Nih, padahal sini biar padahal jaringannya tuh biasanya di sini oke-oke aja. Cocok tuh Mas Osi. Mas Osi. Masya Tadia. Itu tuh. Lebih HP gue emang gitu dah, ngerti. Makasih enggak usah rambut gue. Dia memang orang sih juga. Kalau dia aku masih kalau Cili aku enggak. Aku juga sih sebenarnya udah kecewa sih jujur. Oh, ini deh. Terima kasih ya. Aku masuk apa ya? Aku bayi OSCE cabang member aku tuh dia terputus-putus. Iya, tadi live-nya tuh terputus gitu. Kota kamu ada enggak nih? Apa? Kota kamu ada enggak nih? Ada kotanya. Kotanya ada. Nah, papanya Bain tuh dia tuh punya misi tau. Papanya Bain. Jadi Zing ngapain kerja di sini? Apa tuh? Dia tuh bukan kayak pengen kerja, dia tuh pengen buat yang kayak nanti suatu saat
gue punya anak, anaknya harus terkenal. Kalian mesti dia ngomong gini ke aku, maksudnya oh, iya? Jangan lupa ini ya foto sama Mbak Im di Twitter, katanya gitu. Demi apa? Maksudnya apa ya Mbak? Ah gitu. Iya. Bisa jadi bapaknya Mbak Im. Berarti misinya adalah memperkenalkan anaknya. Membuat Mbak Im menjadi... Tapi Mbak Im wajib dikenal oleh semua orang. Iya, tapi bener sih. Guys, penasaran deh dia kalau gede kayak gimana? Mbak Im kalau gede jangan sombong ya Mbak Im. Oh iya. Nanti Baim kalau udah gede kayak, dia siapa manggil, nih cewek-cewek ini ya? Gitu kan. Manggil kita kakak apa tante? Tante. Oh iya tete. Demi apa tante? Tete. Kakak lah. Tante lah. Tante. Lo udah beda berapa tahun sama dia? Kamu iya. Udah beda. Iya aku beda 18 tahun dong. Dia 2 tahun kan sekarang? Dia 2 tahun. Hah? Beda 17 tahun. Pokoknya 5. Eh 2 tahun kan gitu. 2 sih. 2 sih. 2 sih. 2 sih. 2 tahun. Aku 3 kali gak? Dua setengah. Ada bapaknya juga. Gimana kalau kita buat akun Iden Live terus buat Baim? Aku mau sih. Mau banget. Kalau harus live sama Baim tiap hari. Abis makeup suka kayak nggak terlihat deh. Gue biasanya kayak suka gini tapi takut mukanya. Kau tahu sih? Makasih kalah Del. Tahu dong. Makasih Caprio. Kamu kata nggak sih sayang? Face dan juga bisa melihat kita lihat. Iya ya ampun, lucu deh kalian. Sudah salah sebelum kejadiannya. Gak gerak Odil, iya tadi terputus teman-teman. Iya. Jangan dong, ini buat surprise. Aku lupa lipstick. Gak kelihatan kalau nggak dijual. Ya, ini ya tanggal 26 ya guys ya. Makasih kapunten. Makin sayang sama ide. Sorry ya. Di refresh guys. Sorry ya. Tuh ada yang suruh refresh. Apanya aku? Nih gelang aku lihat. Tuh lucu kan? Lucu banget. Lucu kan? Lucu kan? Eh pasti ada mukanya ya? Oh. Batu gak sih? Batu. Batu. Kaya banget. Kata Marsha ini ada mukanya guys. Ini ada mukanya. Ini gelang yang aku pakai di bandara. Oh ya. Beda ya. Bingung aku tuh ya gelangnya di etalase nomor berapa? Etalase nomor sekarang tanggal berapa? 27. Berarti etalase nomor 1. Guys, ini buku aku sekarang seperti ini. Buku aku udah jelek guys, QP abis. Ini yang dari konser. Iya. Aku lihat banget tanggal Desember. Lihat udah panjang banget guys buku aku. Ini asli. Oh. Fake nails, fake nails. Aku pengen nanti buat liburan aku ingin apa? Nail art lagi. Nail art. Temanya apa nih, Marsha? Temanya freaky. Freaky. Warna merah. Biar kayak teater. Biar kayak ini ya, Seifuku Cosmos. Nonton Twice enggak? Mohon maaf tuh, saya lagi Rans TV. Gimana kamu teh melihat Momo? Eh aku nangis guys, sumpah aku nangis. Iya sama. Soalnya member-member yang lain mungkin pada kepanasan ya, tapi Momo tuh yang kayak paling powerful banget gitu. Terus aku langsung kayak, ah dia kayak gitu buat gue ya kayaknya. Terus gue nontonnya tuh gak mau di LED gitu, jadi gue nonton mereka yang beneran langsung gitu. Terus gue makin terharu gitu karena gue akhirnya bisa nonton langsung. Aku tapi selesai. 1 menit iya. Lagi selesai. Bahkan 6 detik lagi aku selesai. Tapi kalau dari tempatku ke stage dekat. Kan gua di tribun gitu kan. Ini stage-nya. Nah, gua di sini agak miring dikit tapi kayak serong gitu ya. Agak serong dikit doang tapi masih enak banget.
Justru gue ngerasa lebih enak kan nonton di tribun ketimbang di bawah. Soalnya kemarin penontonnya tuh malah kan disuruh berdiri ya. Oh iya gue lihat. Bercanda. Disuruh berdiri. Malah maju ya? Malah maju. Oh, iya. Terus sampai nayonnya tuh sampai kayak mundur gitu loh supaya mereka yang enggak pada maju-maju ke stage. Ya aku lihat tuh nayonnya videonya agak, pada kesel. Iya, nayonnya marah gitu. Siapa kemarin dibilang bad mood? Si Jui. Emang karena apa? Iya dia ngechat aku. Gue tuh kata li. Sabar deh, iya. Sabar deh Indonesia emang panas. Gila keren banget. Tapi Sana cakep banget. Serius gimana sih Sana di real life gue kayak suka banget sama Sana. Cakep banget. Dia pasti bening banget ya. Dia sebelum konser. Lucu banget. Sama setelah konser. Apa? Dia sebelum konsernya siapa? Ngomong kan. Enggak tahu sebenarnya apa semuanya sih kalau setelah konser momen biasa suka berubah gitu ya biasa setelah konser. Itu benar banget tahu dia sebelum konser kayaknya ini deh Jihyo deh ya. Tapi ini momen makasih kan berarti dia baru gitu Jihyo kemarin aku juga nanya Cici aku bilang Cici biasa sebelum konser siapa ya dia terus Mina Mina ya iya Cici aku suka banget Mina sama Jihyo kalau nggak salah Mina sama tapi after konsernya Mina apa asal kosnya siapa? Mina. Tetep Mina. Mina tapi tuh cakep banget. Mina seksi banget sih. Momo apalagi tuh. Pole dancing. Momo. Sana sih aku tuh J-line banget orangnya. Aku Mina sana Momo banget. Iya, Mina sama banget aku juga. Aku tuh ganti-ganti terus deh pokoknya dari tiga itu. Enggak bakalan Oshihen. Hai Kak Dasa, kirim kayak itu tuh tipe aku. Iya, bentar lagi selesai deh. Sama aku juga. Iya, iya. Tiket aku selesai deh. Sama aku juga udah mau aku mungkin juga. Kalau udah mau dikacangin tapi live-nya terus udah mau mulai live oke okay, sama iya 15 menit lagi kita JR sambil menurunkan makanan ya betul pasti nanti ngep nih aku abis ini aku bacain top gift kita lihat dulu deh makasih ya tapi ini nge-like banget Lente yaudah aku dulu ya aku lagi nggak nge-like nih halo okay. Semuanya yang pertama ada Kak Aris, terima kasih. Yang kedua ada Kak Punten, terima kasih. Kak Novaliando, terima kasih. Kak Prio Agung, terima kasih. Kak Fikra, terima kasih. Kak Hashim, terima kasih. Kak Rama, terima kasih. Kak Koka lagi sih aku. Belarmina, Fiaska, terima kasih. Kak Piwo, terima kasih. Kak Arya, terima kasih. Dadah! Oke, aku mau sebutin dari nomor 3. Gak ada yang dari 1 aja.